Okay, good morning everyone. Okay, um, first let's start with Panganjali Umat Om Swastiastu. Okay, today uh, we are going to discuss about application letters. So let's see the slide. Alright, so it is the explanation or description of application letter. So application letter or in bahasa you know as surat lamaran. That's one of our material for this semester ya. Yeah? Jadi ini adalah salah satu materi kit kalian yang sangat penting di semester ini. Why that's why? Kenapa? Kenapa saya bilang penting? Because after you graduate from your vocational school. Jadi sebelum setelah kalian nanti graduate uh, atau lulus dari vocational school, kalian memerlukan ini untuk Okay, apply a job, ya. Yeah. Jadi untuk melamar pekerjaan. So, what is application letter? First here, I have explain an application letter, ya, yeah, based on uh, some some source. Uh, the first one is uh, from triple or Uh, an application letter is cover letter, a sales letter, and a marketing tools all in one, and it should accompany a professional resume anytime a person applies for a job. So you can see here what is application letter. Jadi, kalian bisa lihat application letter atau surat lamaran itu seperti apa. Kita bisa garis bawahi. Oke, okay, we can underline. cover letter, sellers letter, and marketing tool, all in one, it should be a company professional resume. Anytime a person applies for job. And apply job. So you need it. Yeah. And then the second it's for uh indie.com, www.indie.com. Uh, an application letter is stand alone document you submit to a potential employer to express your interest in an open position so if you want to apply for a job for some position yeah you must uh, submit it jadi kalian harus mengumpulkan ini okay let's see the next okay here is the tips ya yeah, to write an application letter yeah I give you the tips. Saya kasih tipsnya ke kalian di sini ya, tipsnya ke kalian saya berikan because after this ya, you must write your own application letter. Jadi kalian akan menulis, kita akan practice how to write an application letter ya. Kita akan menulis bagaimana uh, atau application letter kalian sendiri ya. And then, okay, look at the tips. When preparing a job application letter, follow these tips. So you can follow the tips. The first one, okay, tipsnya adalah yang pertama. The first one, emphasise your skills and abilities. Emphasise, tekankan. So an application letter is your opportunity to sell yourself. as an excellent candidate for the open position seperti itu kata katanya so emphasize your skills and abilities jadi tekankan what is your skills what is your abilities ya jadi tekankan skills kalian apa abilities kalian apa itu tips yang pertama the first tips ya so here you must sell yourself ya jadi kalian harus sell yourself ya makanya kalian menekankan your skills and abilities kemampuan kalian apa ya jadi itu yang harus kalian nanti isi di dalam application letter kalian. And then the second one. Oke. Okay. Although uh, you must give a lot or of detail information di sini, walaupun kalian harus memberikan banyak informasi karena di sini kan ada beberapa informasi like experience dan yang lainnya itu kalian berikan, but still stay concise. Concise itu seperti apa? Ya, yeah, make the letter uh, efficient ya. Jadi buat letternya kalian efficient. So stay concise ya. Tetap uh, bentuknya ringkas tidak berbelit-belit. Apa yang harus kalian jelaskan to the point saja pada application letter kalian. And the third one, fruit, fruit the letter. Since this letter serving as you first impression, uh, you want to make sure that As positive as possible, jadi di sini uh, buat you can show your positive. Jadi, jangan sampai ada hal-hal negatif di sana. Jadi, kalian show your positive as uh, sorry, your letter as positive as possible. Ya, jadi tunjukkan apa kelebihan kalian di sana. Jadi, as positive as possible. And then the, the fourth review the job listing keyword. So di sini dalam uh, job vacancies-nya kalian akan melihat apa yang dicari. Nah, position apa yang kalian uh, yang kalian mau ajukan di sana what position that you want and then di sana akan ada syarat-syarat uh, tertentu di mana si orang yang mencari employer ini uh, menuliskan syaratnya apa? Like good looking or uh, you have experience Or the others. Jadi di sana kalian mesti uh, review the job listing keywords. Gunakan keywords tersebut dalam application letter kalian. And then the last one, send a letter for every position to which you apply. Unless a job posting specially states not to send an application letter, it is smart to send one for each job to which you apply. Jadi walaupun di sana ada banyak position, ya. Yeah. Dan kalian uh, pengennya sebenarnya beberapa position, but you must choose one of them. Jadi, hanya satu saja di sana yang harus kalian pilih, ya. Next, next slide. Uh, it is the part of the application letter, ya. Look at the part. Jadi, bagian-bagiannya apa saja. First, itu ada your address. So, you must write your address first. And then the address of the company you are writing to. Use complete title and address, don't abbreviate jadi di sini kalian gunakan complete title and address ya. Harus lengkap di sana. Sesuaikan dengan uh, job vacancies-nya. And then always make an effort to write directly to person in charge of hiring. Di sini uh, usahakan untuk kalian menulisnya secara langsung. Misalnya ini siapa yang biasanya memberi uh, me, membuat job vacancies-nya yang memerlukan employee. Apakah HRD atau mungkin ada seseorang yang di sana uh, tertulis namanya silahkan diisi usahakan langsung kepada orang tersebut bisa dengan nama if you can see the name in the Java vacancies. ya yeah. and then uh, next opening paragraph so here is uh, the body of the letter jadi di sini kita sudah masuk ke body of the letter ada opening paragraph first opening paragraph and then use this paragraph to specify which job you are applying for. Okay? Use this paragraph to specify which job. Jadi di sini kan jelaskan job yang mana, pekerjaan yang mana yang kalian inginkan atau kalian harapkan. Ya. Yeah. Or if you are wanting to inquire whether a job position is open, question the avail, uh, sorry availability uh, availability, sorry, of an opening. Oke, okay. di sini job positionnya. Oke, okay. if you are writing inquire, and then di sini bisa juga kalian tambahkan itu adalah when you find, ya, yeah, the job vacancies. Di mana kalian bisa temukan job vacanciesnya itu kalian bisa uh, tuliskan di opening paragraph selain position yang kalian inginkan, and then middle paragraph the second, oke, okay. or the body. This is uh, sorry, this section uh, should be used to highlight your work experience, which most closely match the desired job requirement. Nah, di sini middle paragraph ini uh, highlightnya untuk your work experience. Jadi, pengalaman kalian ada letaknya adalah di in the middle paragraph. Di sini juga ada apa? Selain itu, selain experience, kalian tambahkan di sini. Uh, What is your uh, What is the special thing of you? Jadi seperti itu apa sih yang menarik dari kalian sehingga uh, orang itu choose you as the employee? And then the last is closing paragraph. Use the closing paragraph to answer action. The part of the reader one possibility is to ask for an interview appointment time. Nah di sini biasanya kalian akan melihat interview appointment time yang kalian tanyakan kepada uh, pemberi pekerjaan di sini atau yang mencari pekerja, uh, yang mencari pekerja di sini ya. Jadi kan menanyakan, memastikan, oke, okay. dan menyatakan kalau harapan kalian untuk dipanggil nanti for the interview, ya ini ada di closing paragraph and then the last is always sign the application letter. Jadi di sini ada signed. Ada tanda tangan yang harus kalian isikan di bawah. And then oke, okay. here is the example. Di sini ada example, di buku sebenarnya sudah ada example-nya. Tapi saya tambahkan sedikit I found from the other source. Jadi bisa untuk kalian explore lagi. Oke. Okay. Kita lihat tadi, yang pertama, your address. Ya, di sini ada applicant uh, applicant contact details. Di sini ada, kalian tulis uh, uh, tentang diri kalian sendiri. Ya, this is the name, terus ada address di sini with postcode. Ya, kode posnya, and then uh, your phone number and your email. Nah, itu yang pertama. Kalian bisa lihat di sini, this one. Oke, okay. di sini ada name and then address with postcode, di sini kode pos, and then telephone, your phone number, and the last is your email address. Ya, yeah. kalau untuk saat ini email address sangat diperlukan. So it's uh, it's uh, the other tips for you. So ketika kalian apply a job, so you send a application letter. Jangan sampai kalian lupa sama password emailnya kalian because that's important. Bisa saja mereka uh, give sesuatu misalnya kirimkan sesuatu ke kalian. Contohnya mereka menerima kalian itu lewat dikirimkan lewat email. So jangan sampai lupa password dengan emailnya atau emailnya tidak pernah dibuka. Ya. Yeah. And then the second one is recipient contact information. Nah, di sini tadi kan disebutkan kalau uh, si penerima ini harus jelas siapa di sini ada nama kalau bisa di job vacanciesnya kalian bisa temukan nama kalau tidak kalian cari siapa yang seharusnya menerima surat tersebut ya yeah. and then uh, it is the name of the company ya yeah. uh, it is the address Postcode lagi kalian harus tahu kode pos itu kode pos tempat kalian dan alamat dari tempat kalian melamar so you must know that And then you can see the date over here. Ya. Yeah. Okay. And then you see the date, di sini ada tanggal, tanggalnya itu adalah when you are writing the letter. Ketika kalian menulis saat itu, kalian menulis saat itu, date-nya diisi, ya. Yeah. And then the subject. Oke. Okay. So here subjeknya bisa application for the position of, okay? You must write the position that you want over here. Ya, yang sebelah sini ini kalian isi dengan job yang kalian inginkan. And then continue with greeting. Nah, di sini dimulai dengan greeting. Seperti biasa, greeting bisa diawali dengan dear ya dear miss, miss jones atau yang lain nanti kita akan ganti yang ini and then uh, dilanjutkan dengan introduction atau the first paragraph ya introductionnya ada apa saja di sana oke kalian bisa lihat di sini the advertisement for position di sini kalian menunjukkan positionnya ya dan menunjukkan di sini tempat di mana kalian menemukan Advertisementnya Kalau misalnya uh, Job vacancy-nya Berupa iklan Kalian harus menuliskan Di sini Menyebutkan Insert the website Name here Oke okay. Atau If you find it uh, In a News Misalnya Di berita uh, Di apa Koran Kalian bisa Di sini Tulis nama korannya Apa Dan uh, Di sini Dia sudah memasukkan Experience sedikit Insert field name here Oke, okay. di mana kalian sudah sempat bekerja sesuai dengan posisi tersebut. Oke, okay. and then the continuing education and accreditation I have received in the field, I believe would be an ideal candidate for the opening advertise. Ini contohnya bisa kalian gunakan nanti ketika kalian menulis ya. So, uh, you must change some part aja di sini. Kalian harus mengubah beberapa part saja. And then the main body, of course the main body. Next the second one itu for the last five years di sini ada self promotion. Seperti yang dijelaskan tadi ada self promotion. Kalian harus mempromokan diri kalian, because you sell yourself here. Jadi kalian menjual diri kalian. Jadi in positive thing ya. Jadi kalian punya apa saja. Oh, I'm good in a cooking misalnya. So at a, or Or you uh, want to explain that you can speak another language, misalnya kalian bisa jelaskan di sini. Selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris saya bisa, atau bahasa lain mungkin bahasa Jepang atau bahasa lain yang bisa kalian yang kalian miliki kalian bisa uh, bisa tulis di sini di main body ini. Karena di sini you must uh, self uh, sorry promote yourself, jadi kalian promote yourself di main body and then you must promote uh, your skills jadi kalian harus oh saya punya skills ini loh saya punya kemampuan ini itu ada letak di main body. And then the last works experience. Dalam work experience itu menjelaskan you are expert in this position ya. Yeah. Jadi kalian oh dia sudah pernah bekerja di sini jadi pastinya dia bekerja dengan baik okay, dan punya kemampuan. Work experience-nya ini menekankan kembali tentang itu. And then kita bisa lihat yang selanjutnya uh, the third yang ketiga di sini relevant work experience. nah di sini ada tambahan kalau tadi kan partnya cuma tiga ya main body terus lanjut ke conclusion yang terakhir ini tambahan ya kalian bisa explore lagi source yang lain saya sudah kasih dua source selain yang tadi itu yang kalian temukan di buku di buku paket and this is uh, the other from the other source ya yeah, from the internet I have found it And then kita lihat di sini relevant work experience. Di sini ada apa saja yang harus kalian tuliskan? Kalian tuliskan career goals, ya. Tujuan kalian dalam karir ini apa? So of course you have your career goals. Di sini menunjukkan kalian tuh punya effort, kalian tuh punya semangat untuk bekerja. Jadi di sini tujuan pekerjaan kalian apa? Kalian jelaskan pada uh, paragraf yang ketiga. And then key hard or soft skills nah di sini bisa kalian lihat isinya however commitment as well as career work in the okay or the reason why I believe I can easily thrive on the rule described jadi di sini kan sudah menjelaskan sebenarnya kalau saya itu bagus loh saya itu uh, baik saya itu sesuai dengan apa yang anda inginkan anda deskripsikan as a passionate okay I am also attracted to the group task assigned to me in the past. Oke, okay. di sini pattern work-nya ditambahkan apa saja pekerjaan yang kalian bisa, uh, goals-nya kalian apa, skills-nya kalian di sini kalian letakkan di pattern worknya nya ini. Goal kira-kira skills apa saja kelebihan saya yang bisa saya tambahkan selain yang di uh, main body self promotion tadi. Sebutkan di self promotion Kalian juga harus menyebutkan saya tuh orang seperti apa. As positif ya, as possible. Jadi sepositif mungkin jadi, kalian jelaskan di sini, and then the last is conclusion. So, conclusion is expectation, conclusion, and a willingness to act. Jadi, di sini kalian sudah memperlihatkan harapan kalian untuk menjadi employer in that company, ya, yeah, itu di last, and then the last is uh, ini the last part ada sign nature uh, ada sign off-nya dulu signature and then attachment-nya. Attachment-nya nanti kalian boleh tuliskan di belakang ada apa saja biasa yang diminta. Ya. Yeah. And next. okay, so now let's practice. We have about 20 minutes. Ya, kita punya 20 menit. So please prepare yourself with your paper and also your pen. Sudah siapkan dirinya dengan Ya, dengan kertas dan juga dengan pulpen Oke, okay, kita akan practice How to write an application letter di sini One by one saya jelaskan We have 20 minutes ya Lumayan 20 menit Nanti kalian tinggal lanjutkan di rumah Tambahkan lagi ya. Sebelum tugasnya saya akan berikan Untuk yang part yang keempat ini Alright Are you ready? If you are ready, raise your hand Oke, okay, thank you very much for your response Alright First. Oke, okay, it is the template. Saya kasih templatenya di sini. Silakan. Um, on the white right corner, di pojok kanan silakan tulis your name first. Tulis nama kalian. You can write your name, ya. Yeah. Oke. Okay. Write your name. Alright. I will continue. What your address tulis addressnya kalian silahkan alamat kalian di mana? For for example, my name uh, Ida Ayurate uh, and I write for the address Ubud, okay, sangingan Ubud and don't forget with your post code tambahkan dengan kode POS. Setelah address di bawahnya, tambahkan dengan kode POS. Tambahkan dengan your regency. Ya. Gianyar atau mungkin kecamatan, uh, sorry, kabupaten lain silahkan ditambahkan. Jadi, nama pertama, first you must write your name. And then your address, tulis alamat kalian. Dilanjutkan dengan postcode di bawahnya, kode POS. Dan juga sudah? Oke, di sini bisa kalian lihat contohnya. Ada postcode, nama, setelah nama, address, and then postcode. And also, the regency bisa ditambahkan atau regency duluan juga bisa di belakangnya ada postcode. Tidak masalah. Ya, and then write your email address. Ini, ini sudah ya. Ini sudah. Ini sudah, berarti sekarang email address. Email address yang aktif yang bisa dihubungi. Alright, and then can I continue? Bisa saya lanjutkan. Alright, next, your phone number. Write your phone number. Sekarang tulis silahkan phone number kalian di bawahnya. And dan yang selanjutnya date nya sebelah sini, yang di right, on the right ya. Sorry on the left, I mean. Oke okay, date nya di sebelah kiri, ya. Sudah ditulis date nya? Tanggal tanggal hari ini boleh kalian tulis. Oke, ditulis tanggal hari ini di sebelah sini. Setelah ini tertulis Ini adalah your contact ya. Di sini semuanya kontak kalian. Setelah itu ada date sebelah sini. And then continue by, uh, by the name of hiring manager or supervisor. Ya. Namanya kira-kira Siapa? Boleh kalian uh, karang dulu, nanti kalian change ya. Kalau misalnya setelah saya berikan job vacancies, ini untuk tugas nanti, tapi sekarang kita praktis dulu. Tidak ada salahnya. So, because we have time ya, yeah, to practice it. Uh, sudah? Name of hiring manager or supervisor ditulis, nama boleh atau mungkin kalian bisa tulis dengan HRD uh, of nama perusahaannya. Bisa kalian imajinasikan salah satu hotel, nama hotel Oke, okay. atau boleh dengan nama sekolah kita Ratna Warna Ratna Warta Hotels boleh. Oke, okay. and then the title of hiring manager or supervisor. Oke, okay. I give uh, the example over here. Nah, di sini sudah nama company-nya, and then nama orangnya. Kalau misalnya ada, kalau tidak ada misalnya HRD dari perusahaan mana. Atau ditulis dengan HRD aja, boleh. The manager, boleh. Silakan, tergantung nanti siapa. Kalian harus lihat vacancy-nya dulu. And then the address, tambahkan address, alamat dari company-nya atau tempat kalian melamar. And then lanjutkan dengan postcode and also regency. Regency dulu, boleh. postcode-nya setelah itu. Kode posnya silakan ditulis. Dikarang dulu kalau masih bingung. Nanti kalian sesuaikan dengan... Uh, lowongan pekerjaannya atau job vacancy-nya. Sudah setelah itu sudah company address, lanjut ke salutation atau greeting-nya. Salutation dear Mr or Miss lanjutkan dengan di belakangnya nama yang kalian gunakan sebagai hiring manager or supervisor di sini. Siapa kira-kira? Oke, boleh kalian karang dulu. Alright, and next, itu ada outline where you saw the job posting. Express your interest in working in this role. Jadi, di sini kalian harus uh, mengumpamakan, imagine that you got this job, a vacancy from uh, the newsletter, atau mungkin from the internet. Oke, okay, coba lihat di sini. Uh, I am writing to a play. Di sini bisa kalian gunakan kata ini atau nanti kalian bisa explore kata yang lain. Saya gunakan ini dulu, yang paling sederhana. Oke, okay, saya menulis untuk ya pekerjaannya apa? What is the job position? Jadi pekerjaannya apa di sini? Waiter or waitress, reception, atau yang lain silahkan. Oke. Okay advertise in your company. Oke, okay. yang diiklankan dari di, oke. Okay. Di sini boleh kalian tambahkan if you find it from the website, boleh. Position advertise. Ya. Yeah ini boleh diganti dengan namanya misalnya uh, Bali Pos. The position I'm writing to apply for the waiter position. You have advertised in, oke, okay, in a Bali Pos. Misalnya seperti itu boleh kalian tambahkan. Atau kalian temukan in triple w findjob.com misalnya seperti itu silahkan diganti yang ini. This one ya yeah. bisa kalian tambahkan. Job position you have advertised in Ya. Sudah bisa dilanjutkan kalau bisa silakan angkat tangannya atau jempolnya. Alright, thank you. Oke, okay, next. Di sini yang kedua, discuss some of your qualification that would make you a good fit for the job. Jadi di sini kalian jelaskan kalian itu Mempunyai kualifikasi apa? Kenapa kalian cocok dengan pekerjaan tersebut? Ya, alright. Next, di sini ada katanya, bisa kalian lihat the opportunity presented in this listing very interesting. I believe that my strong technical experience. Jadi, jikalau kalian punya pengalaman, kalian tambahkan yang ini. And I believe my strong technical experience. Saya yakin kalau di SMK semuanya punya pengalaman di masing-masing departemen kalian ya karena kalian sudah training kan sebelumnya so you have experience di sana kalian punya pengalaman di sana and education sorry strong technical experience and education will make a very competitive candidate for this position ini kalian sudah mulai the key strength that poses for success in this position include I have successful. Nah, di sini kalian harus jelaskan yang biru Muda ini, saya sengaja bentuk seperti ini. Jadi, kalian bisa di sini jelaskan, "What is your skills?" Or "What is your special skills?" Your ability apa saja kalian jelaskan di sini. Yang sell yourself, ya, yeah, to the company. Jadi, yang dimana kalian sell yourself to the company, kalian tuliskan di sini. Kira-kira, uh, di posisi ini, apa kelebihan kalian yang membuat company ini? memilih kalian, choose you as the employer. Silahkan, boleh kalian tambahkan di sini. Nanti saya akan berikan lagi, uh, mungkin bentuk lain, contoh lain, saya hanya pakai satu contoh saja di sini. Nanti saya akan berikan contoh lain, atau kalian bisa nanti choose one of the example ya. Pilih salah satu example-nya. Nah di sini kan dia menjelaskan design, developed, supported, life, use application and then I strive for continued excellence. The last I provide exceptional contribution to customer service karena dia melamar untuk uh, position customer service ya. So nanti ini kalian ganti, oke okay, tergantung dengan position yang kalian inginkan. Oke okay, can I continue? Raise your hand. Bisa saya lanjutkan? Nah di sini kalian tambahkan atau kalian bisa ganti. Um, I have successfully in misalnya, saya sudah sukses dalam apa kemampuan kalian? Atau I can, I could misalnya seperti itu bisa kalian tambahkan di sini di belakangnya diganti design di sini develop and support life. Terus di sini kan posisinya berbeda. Nanti kita akan ganti posisinya tergantung dengan posisi yang kalian inginkan. So, can I continue to the next paragraph? Bisa? Alright, thank you. And then next paragraph, describe your past experience in way that emphasize your personality and skills, while also showcasing how you align with the goals of the company. Nah, di sini kalian emphasize your personality ya. Tekankan lagi personality sama skillsnya kalian, kepribadian kalian seperti apa, skillsnya kalian seperti apa. Kalian tekankan. Di sini juga dijelaskan I also have experience in. Nah, di sini diganti learning and excelling at new technologies, ini boleh diganti dengan kemampuan uh, uh, yang lain, skills yang sesuai dengan position kalian. Ya. Please see the resume, the resume, sorry, for additional information on my experience. Yeah. Nah di sini express your appreciation to hiring the manager for reviewing your letter. Include any follow-up information if applicable. Nah di sini tambahkan yang ini sama semuanya. Boleh kalian gunakan kata-kata yang ini. I can be reached anytime via email. Di sini ganti dengan email kalian. And then my cell phone, diganti dengan cell phone kalian. Thank you for your time and consideration. I look forward to speaking with you about this employment opportunity. Nah, ini yang terakhir adanya nanti. Di sini ada harapan kalau kalian itu akan dipanggil nantinya. Alright, so you can continue with closing. Nah, di sini closing-nya bisa sincerely, or best, and then your signature. Signature ini digunakan untuk bentuk teks. Jadi nanti kalian harus print out, kan? Print out, dia berupa bukti, kalian isi signature kalian. Isi dengan tanda tangan kalian, and then your name di bawahnya. Ada nama kalian. Kalau di contoh ini kan tidak ada, sini tidak ada ya, tapi di sini you can insert signature here. Jadi di sini untuk teks kalian bisa tambahkan signaturenya, tambahkan tanda tangannya. Terus di bawahnya boleh tambahkan attachment. Di sana tidak isi attachment itu adalah lampiran yang kalian lampirkan dalam uh, ini, dalam application letter kalian. Apa aja bisa. Seperti contohnya misalnya uh, apa bukti pengalaman kalian, kalian isi di sana taruh di attachment. Nah, sekian. Ada yang ditanyakan? Oke. Okay. Do you have any question? Okay, I will open uh, Q&A section. Saya akan uh, buka Q&A session. Itu adalah question, uh, sorry, question and answering section. Oke, okay. siapa ini raise hand? Could you repeat once again? Coba ulang sekali lagi yang raise hand tadi. Karena saya belum melihat, silakan. Ada yang angkat tangan. Ulang sekali lagi, silakan. Karena tidak terlihat tadi, siapa yang sudah raise hand tadi? Ada, do you have any question? Tadi ada sepertinya satu. Yang sudah klik raise hand, oke, okay, yang sudah klik silakan uh, langsung saja kalian unmute and then you can uh, answer the question to me. Eh uh, sorry, I mean uh, say the question for me. I will uh, I will try to answer that. Ada silakan. Yang tadi raise hand. If you have any question, kalau ada yang ditanyakan. Alright, ini siapa yang raise hand? Silakan, bisa di unmute. Oke, okay, ada dua partisipan, ada dua orang yang raise hand. Alright, silakan, silakan unmute Sukma Dewi ya. Sukma Dewi ya, please unmute Sukma Dewi. Yang tadi raise hand silakan unmute, boleh ditanyakan. Yang raise hand silakan. Tadi ada dua orang yang raise hand. Alright, here is. Di sini tidak ada nama, yang ada titik saja. Yang raise hand silakan. Bisa unmute kalau misalnya ada pertanyaan. We still have five minutes, kita masih punya lima menit. Silahkan, tadi ada dua orang yang hand. If you still have question, silahkan tidak usah malu-malu. Oke, okay, so I would like to inform you, oke, okay, saya akan menginformasikan setelah materi ini. Uh, karena terakhir kan materi 2 and then materi 3 dan 4, materi 1 dan 2 itu akan digabung for uh, the daily task ya. Yeah. For the daily task itu akan digabung untuk materi the first and the second and then lanjutkan yang the third and the fourth untuk tugas yang keempat ini itu adalah you must write your own application letter. So I will give you the job vacancies that you can choose. Jadi kalian akan saya berikan sebuah beberapa job vacancies ya. Beberapa lowongan pekerjaan di mana kalian bisa memilih salah satunya. So you must choose one of the job and then you must apply for the job. Nanti itu tugasnya. So Oke, okay. you have your own uh, application letter. Jadi, nanti kalian udah ada persiapan untuk next setelah kalian graduate from uh, your vocational school, from Ratna Warta. You have uh, your application letter. Jadi, tinggal diganti position apa, terus di mana tempatnya tinggal diganti beberapa, uh, beberapa part saja. Itu akan mempermudah kalian. Oke, okay. once more, do you have any question? We have some minutes. Kita masih punya beberapa menit. But if you have another question, tapi malu-malu untuk bertanya di forum ini, uh, silahkan boleh you can chat me personal, ya. Silahkan personal chat saja. Bisa chat uh, from uh, sorry in. Oke, okay, ini ada yang raise hand? Mang Mangar. mang Ar? Mang Ar Mang Ar do you have any question? Paris Mang Ar Hilang dia Oke okay menghilang sepertinya, <laughs> alright. So if no more question from this forum or from this meeting, so I would like give change to you. If you have any question, you can chat me personal, ya. Yeah. So you can send personal chat to me uh, from our e-learning, ya. Yeah, dari e-learning silakan boleh uh, ditanyakan di sana, ya. Yeah. Or you can find my contact after this, ya. Yeah. Alright, no more question. Can I close the class for today? Ya, yeah. can I? If yes, please raise your, uh, your hand. Silakan angkat tangannya. Alright, thank you very much. Thank you for your response. So, that's all for today. Because in the first, I start with Panganjali Umat. Of course, I must close with Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Okay, goodbye and see you.